Makan. Wow. Wow. Okey, sekarang ni kita ada dekat Burger King. Kita tengah tunggu order. Kita dah order tadi. Aku bedal triple cheese. Triple cheese dan double king beef. So, kita tengah tunggu dia panggil untuk pick up makanan. Dah dapat makanan kita. Aku akan. Ni air ada dua. Ni kita meja ada design sikit eh. Design panggah-panggah. Alibaba punya style. Dan kita dapat kentang. Okay, ni kentang kita. Wow. Triple cheese beef. Triple cheese beef eh. Kita try buka. Sekejap tengok. Mana beef ni? Oh ya, yeah, betul. Ada ni eh. Daging slide. Apa? Tutup dulu. Kita bedalkan. Wow. Wow. Ni struktur dalaman dia. Dua keping daging, tiga lapis cheese. Dia punya rasa tu ada rasa macam bakar sikit. Burger King triple cheese beef terbaik. Okay, ni double king untuk set lunch eh. Pukul 12 sampai 3 petang. Dia punya harga RM9.90 je. Kalau kau beli normal, tadi aku beli awal eh, sebelum pukul 12, harga dia RM13.50. Sub tak nampak. Nampak. Mana dia punya price. Ni RM3.90. Kalau kau beli waktu lunch hour, ni harga dia RM9.90. Ni keadaan terkini di Burger King. Susunan kerusi dia ada single seat dan double seat. Macam kita orang duduk ni, double seat, duduk berhadapan. Kalau duduk dekat area tepi sana panas, so kita pilih yang tengah ini. Ni keadaan dia terkini, keadaan suasana di Burger King di musim PKPP. Okay, diorang dah balik. Nak masuk kena macam biasa kat depan sini ada register nama dan hand sanitizer serta bacaan suhu.